Oke, sekarang dari kapal nih. Yang belum tahu di depan kita pulau apa, itu Pulau Umang. Ini pulaunya ada lagunya ini. Umang-umang di taman. Gitu bro, seru ya. Oke. Oke, kita nih sedang memulai perjalanan nih, baru take off dari ini pantainya. Nah, bagang apu buat tangkap ikan. Ini guide kita ini nih. Sistemnya sistem jebakan, dia ada waring dilepas. Nanti saat malam terang bulan atau apa dia pakai lampu, jaring itu diangkat dan ikan akan terjaring sama dia. Ada beberapa macam sih ya untuk bagang. Ya, kita sedang menyusuri dermaga Pulau Pecang. Dermaganya ya seperti dermaga standar lah ya. Standar Pulau Sepi. Nah. Action ya. Okay. Udah. Selamat datang ya, kita ada dari tengah-tengah resort Pecang. Bisa kita lihat sebelah kanan ini kanan saya ini, Pak. Kalau lihat ini terbentang luas lapangan hijau dengan beberapa resort, kita lebih besar ternyata saya lebih baik daripada yang saya bayangkan ini. Dan yang spesial di sini ada helipad. Nah, konon cerita Pak Harto almarhum suka kesini naik helipadnya. Nah, menurut kabar juga di sebelah kiri saya inilah tempat beliau dulu suka menginap. Oke, ya, untuk sebuah resort ini keren. Tunggu sebentar. Saya melihat ada seorang wanita di sini. Ini nah, apa bukan, penampakan atau bukan keluarga Pak Harto bukan? Oh, bukan keluarga Pak Harto ya. Halo, saya di kamar Pak Harto katanya loh. Menurut konon cerita. Nggak, kalau yang ini mungkin ponakannya Ramos Harto. Ramos Horta kali ya. Dari Timor Leste. Ya, menurut ya, gimana? Keterangan pemandu bahwa nanti akan ada sore dikit akan banyak babi rusa. Babi rusa apa? Babi apa rusa? Babi dan rusa ya? Jadi bukan babi rusa ya? Babi dan rusa. Lalu ada... tadi ditemukan juga satu sudah ada biawak liar. Jadi nanti kita lihat sore kayak apa di sini ya. Nanti kan kalau ada babi dan rusa di sini. Oh ya, jangan kasih makan babi keenakan. Kita suka nyeruduk. Emang makhluk itu diciptakan emang agak aneh emang aja. Sebagai ujian buat kita. Okay. Jadi kalau nanti sore misalnya ada babi, abis itu kita teriak babi lu nggak apa-apa ya? Kayaknya di mereka nggak sekolah juga, nggak tahu kalau itu babi. Mungkin ada bahasa sendiri sebenarnya dia. Yeah. Nah itu tuh, panjang umur tuh babi tuh. Wah, itu ada babi. Mana babi? Wah, kita agak jauh ya. Kita nggak pakai lensa tele jadi kita nggak bisa lihat ini. Ada babi. Oke, itu ada babi. Iya, kalau di luar kita maki-maki, di sini bebas dia. Oke, kita coba maki-maki ya. Woi, babi lu. Woi, babi. Woi, babi. Oh. Ini rumah dia. Benar. Nanti yang dipanggil babi kita sama dia. Cuma kita nggak ngerti aja. Ya bisa jadi. Pertanyaannya si babi ini biasanya di sini dipanggilnya apa ya? Ntar kita coba tanya. Oke. Kita tanya babinya langsung? Ayo, mari kita tanyakan. Hai babi. Hutan ini masih cukup ini ya, cukup rawan. Terbukti dari banyaknya hewan liar. Salah satunya di sebelah kiri ini. Nah, kita bisa dengan mudah menemui rusa yang sedang mencari makan di sini. Halo. Kami datang dengan damai. Ya, kita gunakan bahasa apa? Salam, privyet. Rusa ini bersembunyi. Mungkin dia agak sedikit takut dengan kami, mengingat kami juga agak ya beginilah kami.
coba kita dekati. Oh, rupanya dia tidak mau. Ya sudahlah. Timnya Gemi sama Mas Widi sama Sancia coba mau nerbangin lampionnya. Masih mencoba untuk memanaskan dulu. Udah mulai mengembang. Coba dilepas dikit. Ngangkat enggak coba? Ya, udah ada kain. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ya, terbang ya. Hajar terus. Awas, Mas. Belum. Nah, udah tuh. Ajar. Barang lepas. Belum. Ya, satu lampion terbang. Biarkan dia pergi. Biarkan dia pergi. Lanjung tinggi. MTM. Naik. Ya. Mas Bro, kita lagi trekking. Kita biasa paling terakhir. Kali ini kita jangan ketinggalan lagi. Males. Bukan apa-apa ya, kalau ketinggalan kita mau nyebrangnya gimana juga. Iya. Ini lebih natural lagi, Bro. Kata ya alasnya kayak gini nih, Mas. Semak-semak. Kita bisa lihat aslinya hutan ini masih sangat gelap di kiri kanan, agak berbeda dengan yang kita lihat di pulau kemarin yang tidak seberapa gelap. Kalau di sini hutannya sangat gelap, ini benar-benar hutan hujan tropis. Artinya keaslian lingkungan ini masih sangat terjaga di sini. Oke, kita akan lanjutkan nanti saat ada objek-objek yang menarik di dalam hutan. Juga waspada. Mas Bro, ini lagi di mana nih? Kita udah dekat mercusuar ini. Mana mercusuarnya? Oh, itu dia. Itu ada mercusuarnya itu di atas itu. Mercusuar bukan mercusuar lama ya, mercusuar baru ya? Ini mercusuar baru, bukan yang lama. Kalau yang lama mungkin nggak tahu, udah hancur mungkin. Bentuknya ini kayak lebih mirip BTS sih daripada mercusuar. Soalnya mercusuar sekarang dibuatnya irit. Pakai ini, pakai baja-baja silang aja. Mungkin tuh bahannya mirip sama baja ringan yang dipakai buat pasang ngatap rumah kayaknya. Kita sedang berada di perjalanan ini. Di belakang saya ini namanya Pulau Badul. Pulau Badul. Ya, ini salah satu pulau yang bagus. Bisa dilihat dari sini, di pulaunya itu pantainya sangat putih ya. Putih sekali, sampai seakan-akan itu pulau bikinan. Padahal sebenarnya ini pulau asli ini. Nah, di sana juga ada beberapa kapal yang bersandar itu. Sepertinya sedang mencoba mungkin main voli pantai di situ ya.
atau mungkin mau mandi pasir ya, kita nggak tahu. Nah, kita sekarang sepertinya akan menuju ke sana untuk ya kita lihat-lihat sebentar. Oh ya, satu lagi di sini airnya terlihat sangat hijau, hijau sekali saking bersihnya tuh, saking bersih dan dangkalnya. Nah, dengan kata lain, pantai di sini sangat-sangat landai. Andai kata di sini ada penginapan, mungkin ini sangat, tempat yang sangat bagus buat berenang. Oke, kita akan merapat ke sana. Ini udah sore, udah sunset. Mungkin Mas Widi sama Mbak Gimi sama Sanci mau ngomong sesuatu mungkin di hari sunset ini. Di hari sunset. Di hari sunset yang sudah sunset. Selamat ulang tahun kami ucapkan. Rock. Selamat panjang umur, kita akan doakan. Sejahtera, sehat sentosa, selamat panjang umur dan bahagia. Oke. Nadiem ulang tahun. Nadiem ulang tahun. Aduh. Mas Dimo mau ngomong apa, Mas Dimo, di video ini? Nadiem, besok ditunggu ya, minggu depan ya. Ayo, dicapinya. Kita mengucapkan selamat ulang tahun buat Nadiem yang ke-9. Mau nih ngomong, mudah-mudahan udah dihukum lagi. Nadiem jadi anak yang soleh. Amin. Coba Nadiem hadiahnya apa, coba tunjukin. Nadiem kita mau lihat, ada woi. Terima kasih. Semuanya. Kita ketemu lagi. Iya. Hadiahnya, mulutnya, mulutnya di sana. Mulutnya deketin. Dadah. Wah. Wow. Selamat ulang tahun Nadiem. Oke. Itu juga selamat, makasih udah diajak jalan-jalan. Di sini ada Mbak Erna sama Masnya. Selamat tahun Nadiem, biar panjang umur. Selamat tahun Nadiem. Ada Andika. Selamat ulang tahun. Mbak Sulis. Terima kasih Nadiem. Oke. Selamat ulang tahun. Oke, dadah. Ya, ini sunset di ujung kulon. Kayaknya capek 2 hari terbayar. Akhirnya kita dapat lihat sunset. Kemarin kita enggak bisa lihat. Dan kita juga gak dapet. Ya, ini hiburan buat dapet sunset dan sebulan tuh. Nice. Harusnya mereka nih. Ya, ini malu-malu. Udah di akhir, sidaknya kita nasi sedikit. Ada reporter yang masuk video. Mending reporter kita bro, babysitter. Termasuk. Tinggal babysitter. Sama storytelling juga. Sini, ini. Pegangin ulang tahun. Storyteller juga, nanti dicari lagi kisah yang lain ya. Iya. Setelah mendownload dari. Nah ini dia. Nah, bisa lihat di situs yang di bawah ini. Jadi ini akhir perjalanan. Ting-tung gitu. Kita sambung di lain cerita. Kita sambung di Elf. Dadah. Dadah.